proses apa ini masku namanya? Ini sortir nenersoa. Nenersoa. Bersama bapak kami tua. Ini kolamnya dari sini ngambil bibitnya. Kolam pemijahan. Di sini ada banyak ini. Sampingnya kolam indukan. Cari yang apa pak? Ini dicari yang warna itu hitam. Supresor Kabupaten Blitar, tepatnya ada di Desa Penataran, Kecamatan Neko, Kabupaten Blitar. Ini suasana sore hari. Nah, ini proses pelepasan ikannya. Tadi habis disensir dari kolam pembenihan tadi. Langsung dipindahkan. BTW ini kuning-kuning ini adalah katul ya guys. Katul dicampur sama ragi. Kernipan. Didiamkan selama 8 jam. Nah ini bibit-bibit soanya mulai dilepaskan. Kolam yang sebelahnya sekarang dimulai dan koakun. Dulu ini yang punya warnet ini sekarang bangkrut jadi jualan koi. Mulai bisnis dari nol lagi. Katanya lebih lumayan bisnis koi daripada jualan internet. Koakun gimana? Diam saja. Satu miliar per tahun dengan jaminan ginjal ya. Jadi ginjalnya hilang satu guys. Ini kalau umur segini ikannya nggak lepas ke sungai nanti. Kalau kecil-kecil kayak gini. Berarti airnya tidak mengalir ini ya. Jadi tadi kan sudah proses pelepasan benih dari kita nyortir di rumah tadi, telah dipilih dari kolam pemijahan, kita pindah ke kolam pembesaran. Jadi nanti setelah kita pindah, nunggu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, boleh lebih, nanti masuk ke tahap seleksi pertama. Jadi nanti setelah seleksi pertama kita besarkan lagi di sini, yang jelek kita buang ke sungai. Ini sungainya. Jadi untuk para warga jangan nyetrum ya. Kita juga
guys, kan menjaga ekosistem di sini. Ini ada dua kolam tadi yang besar di sini. Ini kolamnya. Jumlahnya kurang lebih ada 5.000 ekor. 10.000 ekor sekali tebar. Ya. Kolam diameter berapa ini, Mas? 15 meter kali 10 meter. Jadi untuk koi jenis soa itu koi yang paling rumit. Dari 10.000 ekor tadi, kemungkinan kita dapat yang gede cuma beberapa aja. Malah nggak sampai 1.000. Yang super-super, ya semoga saya dapat kekuasaan Gusti Allah. Amin. Jadi untuk para pembeli, kalau nawar jangan murah-murah, soalnya perawatannya juga sulit, terus pakannya juga mahal, terus ini musimnya banyak penyakitnya, jadi petani agak pusing. Untuk penghobi itu sebenarnya relatif, ada penghobi yang kelas menengah, kelas bawah, kelas atas. Cuma yang paling menyakitkan hati itu dia penghobi kelas bawah tapi mintanya ikan koi kelas atas.